Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh kali ini kita dalam pembuatan teras. Teras yang akan kita bangun ini, yang kita buat ini berukuran 2 x 3,5. Ini sudah digali untuk galian tapak ini 50 x 50. Untuk galian selok ini 17 cm lebarnya. Tapaknya 50 x 50 dengan kedalaman 50 cm. Ini steknya nggak ada nih bosku di bagian sudut rumah ini, karena rumah ini tidak menggunakan cor tiang, hanya bataku saja yang disusun salam. Ini tiangnya cuma bagian sudut satu sini saja. Untuk penyambungan slope terasnya itu kita bor saja nanti bagian sudut, bagian pondasi induk untuk memasukkan besi slope terasnya. Oke, sekarang kita dalam pembuatan bagel tiangnya nih, bagel tiang terasnya. Ini di sini kita menggunakan besi 6 mm net untuk bagel tiang. Untuk ukuran bagel tiangnya ini 12 x 17, karena tiangnya nanti jadinya itu 15 x 30. Jadi tiang cornya jadinya 15 x 30. Kita lanjut lagi ke pembuatan bagel slope-nya. Masih menggunakan besi 6 mili. Untuk ukuran bagel slope-nya ini 12 x 15. Untuk potongannya ini 55 cm. Ini bagel slope 12 x 15 saja bosku, ini sudah cukup kuat. Oke, sekarang kita ke tapaknya nih bosku. Ini foot plate yang biasa disebut di sini cakar ayam nih. Jadi untuk cakar ayamnya ini kita menggunakan besi 10 mili, dan untuk tulangan tiangnya di sini kita juga menggunakan besi 10 mili. Untuk ukuran tapak ini 40 x 40. 40 x 40 itu untuk ketebalan cakar ayamnya itu 10 cm. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengecoran saja bosku, karena rakitan tapak dan tiangnya sudah jadi, lanjut kita cor saja. Ini sudah jadi nih foot plate-nya. Ya, setelah kita cor bagian dasar tapak lebih kurang 10 cm, kita setel, kita dudukkan foot plate-nya. Nah, setelah duduk dan setel sikunya, lanjut kita cor lagi. Untuk pengecoran dua tapak ini menghabiskan satu sak semen, 2,5 angkong pasir, dan 1,5 batu kerikil. Jadi dua tapak itu 1 sak semen. Ini sudah selesai pengecoran tapaknya. Sudah selesai. Ini tanahnya miring. Nah, ini sedikit rendah ini. Jadi untuk bagian yang rendah ini kita pasang bataku dulu untuk menyamakan di bagian yang tinggi. Nah, ini sudah kita pasang bataku. Batakunya habis lebih kurang 20 piece ini. Ini sudah rata untuk kedudukan slope-nya. Oke, sekian dulu video kali ini. Besok kita lanjutkan lagi pemasangan slope pondasi terasnya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.